atau berdiri hati dan kita perlu tidak usah membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke, nah seperti itu tidak perlu membanding-bandingkan karena itu akan membuat kita menjadi iri dan akhirnya kita tidak bisa unity, tidak bisa bersatu. Tapi kita semua bahwa itu pada salib Kristus dan saya percaya Tuhan Yesus lah sebagai kepala dan Dia adalah sebagai nomor satu dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas mengatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan.